Mohaimin Iskandar menyinggung soal etika dalam debat cawapres semalam. Ia menegaskan debat seharusnya fokus pada kebijakan untuk memimpin negara, bukan tebak-tebakan definisi. Hal ini disampaikan Mohaimin menanggapi Gibran yang bertanya soal LFP atau lithium ferrofosfat. Baik, terima kasih Gus Mohaimin. Paslon nomor satu dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP. Lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor satu ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Masih baik. Ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana, Gus? Cukup. Saya cukup. Jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, apa? Lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika, Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar. Agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada, tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara.